بسم الله الرحمن الرحيم. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita melaksanakan sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, karena takbiratul ihram itu termasuk rukun sholat, maka itu artinya pada rakaat pertama takbir kita itu 7 kali ditambah takbiratul ihram, berarti 8. Jadi saya itu kalau sholat Id, Allahu Akbar, takbir pertama saya membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Baru yang kedua Allahu Akbar. Nah, jadi antara takbir kedua, ketiga sampai ke-8 kita di Muhammadiyah tidak ada yang dibaca. Karena keyakinan kita memang ada hadis yang menyatakan berapa lama jarak antara takbir kedua, ketiga, sampai yang seterusnya itu. Itu kata Rasul, jaraknya sama seperti kita membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Tetapi itu bukan bacaan antara takbir-takbir tadi. Hanya waktunya sama seperti kita membaca itu. Ini perbedaan pandangan kita dengan yang lainnya. Karena memang kita tidak menemukan dalil bacaan antara takbir-takbir dalam sholat Id itu. Nah, jadi saya ulangi 8 kali takbirnya. Walaupun saya beberapa kali ikut sholat Id yang saya tidak menjadi imam, itu ada beberapa imam yang 7 kali saja takbir termasuk takbiratul ihram. Walaupun ini juga ada pendapat imam madhab. Nah, kalau kita di Muhammadiyah berkeyakinan takbirnya 7 kali setelah takbiratul ihram.